Guys, mau cerita. Nah, jadi di sini saya mau bahas event lagi. Nah, jadi di part pertama itu ada event yang namanya Legendary Girls ya. Nah, di mana di situ ada waktunya juga. Nah, untuk yang part satunya itu kemarin udah habis. Nah, di sini kembali dibuka part 2-nya yaitu dari tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 13 Oktober. Nah, jadi eventnya ini ada di server Rusia. Nah, jadi di event ini tuh kalian bisa berkesempatan untuk memenangkan skin spesialnya Guinevere, skin spesialnya Natalia, hero Lapu-Lapu, dan juga skin spesialnya Aurora ya guys ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan eventnya, make sure buat kalian yang belum tekan tombol subscribe untuk tekan tombol subscribe-nya ya guys ya, agar saya terus semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semuanya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan eventnya. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk ke websitenya mobilelegends.com. Nah, di sini kalian bisa lihat 2020 Legendary Girls Philippines. Final voting Oktober 6 sampai 13 server time. Winner announcement Oktober 16 server time. Berarti di sini eventnya baru berlangsung kemarin ya guys ya, untuk yang part 2-nya yaitu dari tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 13 Oktober. Nah, di sini untuk pertama-tama kita akan login dulu. Nah, di sini saya login menggunakan Facebook. Nah, di sini saya udah login. Di sini kita menggunakan bahasa Inggris aja ya, guys ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada pro player dan juga ada KOL. KOL ini yang kayak YouTuber-YouTuber gitulah. Kalau sedangkan player ini ada pro player ya, kayak RRQ, EVOS dengan gitulah. Nah, di sini kita disuruh untuk ngevote Legendary Girls yang menurut kita cocok itu ya. Sama kayak All Star kemarin, kalau di sini ya namanya Legendary Girls. Nah, isinya semua adalah cewek semua ya guys ya, pro player dan KOL yang cewek semua. Nah, di sini kalian bisa ngevote ya. Di sini kita dikasih kesempatan untuk ngevote itu 6 kali sehari dan bisa bertambah kalau kita share event ini. Nah, di sini kita akan ngevote please choose a player KOL atau first. Nah, di sini kita disuruh untuk pilih. Nah, di sini kita pilih aja 6 untuk player kita vote sukses. Sedangkan untuk KOL-nya 4/4. Berarti untuk KOL cuma bisa di vote 4 kali sehari. Kita vote aja. Kita vote. Nah, sukses. Nah, selanjutnya jika kalian pengen dapatkan vote tambahan, itu kalian bisa klik yang di bagian sini guys. Nih, share event. Join the voting of MLBB Legendary Girls. Terus tukarkan kesempatan untuk memenangkan skin permanen. Di sini kalian bisa lihat ada skinnya Guinevere dan juga ada Aurora. Kita klik aja linknya. Kita share ke WA. Kita balikkan aja. Oke, kita balik lagi ke eventnya. Jadi di sini kita lihat hadiahnya. Share to friends, reward preview. Open the chest to get one reward from following. Kita share aja ke WA. Kita share. Terus kita balik lagi. Nah, kita langsung aja claim ya guys ya. Kita claim hadiahnya. Ini berarti langsung hadiahnya itu langsung dikirim ke mailbox kita berarti ya guys ya. Nah, di sini bisa kalian lihat share dan juga di sini ada kayak quest gitu. Yang pertama untuk satu get 1 sweet points to claim the following rewards. Berarti setiap quest ini ada poin-poinnya gitu ya guys ya, yang bisa kalian dapatkan dengan cara kalian share aja linknya, terus kalian suruh deh teman kalian untuk ngeklik link yang kalian share tersebut. Nah, dengan 1 sweet points itu kalian bisa mendapatkan small emblem pack dan skin trial card. Selanjutnya dengan 15 sweet points itu kalian bisa mengklaim reward Legendary Girls Treasure Chest. Ini saya kurang tahu apa isinya. Selanjutnya juga ada Magic Wheel Potion. Nah, lumayan lah Magic Wheel Potion untuk ngedraw di bagian Magic Wheel untuk mendapatkan skin legend guys.
Selanjutnya di bagian 35 sweet points itu ada Legendary Girls Treasure Chest dan juga ada Natalia Midnight Raven yang skin trial cardnya. Ternyata untuk yang skin Natalia itu trial. Selanjutnya 70 sweet point itu bisa kalian tukarkan dengan Legendary Girls Treasure Chest dan double XP card 3 hari, double point card 3 hari juga. Selanjutnya untuk yang 100 poin itu ada Legendary Girls Treasure Chest Hero Lapu-Lapu. Oh, untuk yang Lapu-Lapu trial juga ternyata ya guys ya. Ternyata yang permanen itu cuma skinnya Guinevere dan juga skinnya Aurora. Nah, tunggu apa lagi? Kalian langsung aja ikutan event ini. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya guys ya. Jangan lupa untuk klik tautan saya di kolom komentar nanti agar saya juga cepat sih menyelesaikan ini. Oke guys, jadi itu dia eventnya. Oke guys, jadi itu dia event Legendary Girls. Gimana menurut kalian? Nah, jadi jangan lupa kalian untuk saling berbagi tautan, saling membantu biar kalian lebih cepat untuk menyelesaikan quest dari event ini guys ya. Jadi sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.